Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyuiwe di BTA Motor. Banyak teman-teman yang masih bingung tentang bracket ADV. Ya, video sebelumnya tentang video saya yang open order tentang bracket ADV. Di situ saya katakan ada 3 varian, yaitu mentahan, rakitan, dan PNP. Teman-teman di situ masih bingung perbedaannya antara mentahan, rakitan, dan yang sudah PNP. PNP itu plug and play ya, artinya untuk bracketnya itu sudah tinggal pasang. Ini PNP Beat Street. Ini pesanan dari Bro Kamal, yaitu dari Selawi Tegal. Kalau nggak salah ini alamatnya Bro Kamal, yaitu di Adi Werna. Bro Kamal ini kerja di dealer resmi Honda di Ahas Astra Motor Selawi Wetan. Ya, mungkin teman-teman yang dari Selawi mungkin juga bisa kesana untuk servis atau perawatan motornya di Ahas Astra Motor Selawi Wetan. Ya, ini pesanan dari Bro Kamal, minta PNP kan di Honda Beat Street. Di sini motor yang saya kemarin yang dibuat tutorial, hari ini saya sewa lagi untuk setting bracket. Oke, di sini udah ngepas ya di bagian sini, dan bagian bawah juga sudah presisi. Ya, bagian sini sebentar pakai bleed biar kelihatan. Ya. Jadi seperti ini. Di atas juga sudah mepet. Koplatnya seperti ini. Catatan juga buat teman-teman semua, saya garap bracket Honda ADV di yang minta PNP itu gak sembarangan ya. Saya ngutamakan kepuasan customer atau pembeli. Di sini saya setting langsung di motornya. Dan di situ juga ada 5 yang masih belum disetting, dan platnya ini sudah jadi satu tadi. Ini tinggal pengelasan full dan dirapikan, nanti dicat, baru setelah itu dikirim. Ya, ini pesanan dari Bro Kamal Selawi Tegal. Di sini juga ada pesanan dari Majalengka Depok Manado, ada Manado 2. Nah, ini semua akan saya lanjutkan dulu. Jadi teman-teman tinggal pasang di rumah tanpa mengcustom lagi. Jadi misalkan untuk Beat Street itu hanya coak lubang plat nomornya. Jika di Beat Karbu tinggal lepas bracket plat nomornya, digantikan dengan bracket custom yang saya buatkan untuk bracket ADV seperti ini. Untuk bracket ADV di sini stok tersisa masih tinggal 7, dan orderan alhamdulillah lumayan banyak. Hari ini saya kirim sudah 12. Sudah saya kirim 12 unit. Dan ini tinggal 7. Tinggal 7 stok yang masih ada, dan di sana juga sudah ada. Di luar hari ini akan saya garap 4 untuk yang PNP Beat Street. Di antaranya di situ ada pesanan dari Manado 2 orang. Dari Selawi Tegal juga ada 1, dan juga dari saya lupa. Itu dari mana? Oke, saya jelaskan lebih detail lagi ya perbedaannya antara mentahan, PNP, dan rakitan. Ya, sebelum saya jelaskan dengan barangnya, saya jelaskan dulu yang saya katakan mentahan itu adalah bahan. Di situ bracket lengkap, memang bracket lengkap ya seperti ini. Ini bracketnya lengkap, ada knob, ada engsel bawah, tapi nggak ada per dan nggak ada baut. Itu yang mentahan. Dan yang PNP di situ sudah saya custom dengan bracket yang untuk ke motornya. Yang untuk yang rakitan itu sudah lengkap, ada per atas bawah dan juga sudah menggunakan baut. Tapi perbedaannya ya dengan yang PNP itu bracketnya belum dipotong dan belum ada bracket untuk ke motornya. Jadi oke ya, saya langsung jelaskan aja dengan menggunakan barangnya. Ini sudah ada barangnya. Yang paling kiri ini mentahan, yang tengah rakitan, dan yang di sini PNP. Ya, saya jelaskan dulu dari yang mentahan. Untuk yang mentahan itu
spare partnya sudah lengkap seperti ini. Ada engsel bawah, knob, ini dudukan untuk ke visornya, dan di sini untuk bracket visornya. Nah, ini sudah lengkap. Jika dipasang ya seperti ini. Kenapa saya katakan mentahan? Karena di sini masih bahan. Ya, kenapa saya katakan mentahan? Karena ini masih bahan. Kadang juga ada yang tanya, bukan ada lagi ya, kemarin saya kirim dua yang mentahan. Untuk perakitannya sudah ada di video saya, bisa kalian cek sendiri aja ya, mentahan seperti ini. Di sini gak ada baut dan gak ada per. Untuk partnya ini sudah lengkap ya, jadi seperti ini. Bautnya ini menggunakan baut 12L dan pernya bisa menggunakan per scape, tapi susahnya untuk mencari per bawahnya seperti ini ya. Untuk yang mentahan selesai. Jika ada yang masih kurang jelas, tanyakan saja di kolom komentar. Dan yang kedua ini yang sudah rakitan. Oke, ini ada pernya di bawah, juga sudah ada pernya. Dan di sini sudah saya pakaikan baut ya. Untuk bautnya ini saya las disambung seperti ini. Videonya juga sudah saya upload. Untuk yang rakitan seperti ini. Ini harganya beda ya, mentahan, rakitan, dan yang ini PNP, itu harganya beda. Karena biayanya juga beda. Ya, di sini pakai baut L12 yang panjangnya 5,5 cm. Ini sama 5,5 cm dan yang di sini pakai 6 cm. Ya, seperti ini dia. Ini yang rakitan. Yang rakitan untuk bracketnya masih utuh seperti ini. Bagian ini belum saya potong. Karena ini juga masih bahan, teman-teman juga bisa buatkan bracketnya sendiri. Ini yang rakitan ya, yang rakitan jadi seperti ini. Oke. Ini yang rakitan dari saya langsung bisa naik sendiri ke atas karena ada dorongan per seperti ini. Perakitannya untuk per ini juga sudah ada di perakitan bracket ADV part 2 ya. Jadi seperti ini. Dan yang terakhir ini PNP. Bedanya rakitan dengan yang PNP seperti ini. Untuk PNP sudah saya potong atau sudah saya custom untuk menyesuaikan ke motornya. Dan kebetulan di sini yang sudah PNP bit straight, jadi sudah saya potong bagian bawahnya. Ini yang PNP dan ini yang rakitan. Ya. Untuk yang rakitan hanya ditambah baut dan per. Untuk yang PNP sudah dapat bracket atau plat custom seperti ini. Yang tinggal pasang ke motornya, dan di sini juga sudah ada lubang-lubang. Untuk yang minta atau yang pesan bracket yang sudah PNP, bawahnya bisa minta yang pakai lubang dan juga bisa tanpa lubang. Ya, mungkin ke teman-teman nggak mau ngelubangin bodinya, pakai plat atas saja ini sudah kokoh. Untuk pembuktiannya bisa cek video sebelum ini tentang pemasangan bracket ADV di Beat Street. Ya, sekali lagi untuk bracket yang PNP, di sini sudah saya buatkan bracket tambahan ini untuk ke tempat plat nomor, dan yang di sini sudah saya potong. Ini sudah saya paskan ke motornya. Untuk yang PNP, teman-teman nyampe rumah tinggal pasang aja tanpa ribet motong dan buatkan bracket. Jadi tinggal pasang aja. Ya, untuk yang nggak mau ribet di rumah aja, biar saya yang ribet, tinggal pesan ke saya yang menyesuaikan, nyampe rumah tinggal pasang. Ini yang PNP. Itu bahan-bahannya yang perakitan ya. Kenapa harganya itu berbeda? Ya karena di sini harus saya beli baut L seperti ini. Baut L yang chrome di sini ada 6 biji. Lalu ada per bawah dan per knob di atas. Dan butuh mur 12 yang di las seperti ini. Dan ada juga mur 12 plus ring yang saya gunakan untuk penahan bagian bawahnya di sini. Untuk bracketnya ini dijamin ori ya. Ini dijamin ori, gak ori uang kembali. Ya, ini saya bentar. Oke, di bagian situ, oh, belum kelihatan. Ya, di bagian sini ada tulisan Honda. Dan di plastik ini juga ada Honda. Tapi yang saya kirim gak seperti ini, karena ini ya.
satu plastik gini, isinya 3. Masing-masing bracket ini pakai plastik seperti ini. Ya, satu apa? Plastik Honda ini isinya 3. Ya, jadi seperti ini. Mungkin di dealer-dealer hanya satu bracket plastiknya Honda. Ya, mungkin karena sudah melalui MPM. Ini saya langsung dari distributornya, bukan dari MPM-nya. Ya, seperti ini dia. Ini saya jamin ori, gak ori, uang kembali. Ya, ada Honda ya. Ya, ada tulisan Honda di bagian sini. Untuk membuktikan, bisa teman-teman cek saja di ori motor ADV-nya, tulisan Honda ada di sebelah mana. Oke ya, jadi seperti itu dia penjelasannya tentang bracket dari yang mentahan, rakitan, dan yang PNP. Sudah saya jelaskan berulang kali dari tadi. Jika teman-teman ada yang masih kurang paham tentang penjelasan ini, bisa diputar ulang video ini. Dan saya katakan sekali lagi, untuk masalah harga gak akan saya jawab di kolom komentar. Yang serius langsung saja japri, nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.